Apakah memang seperti ini yang diharapkan semua pihak atau gimana? Ya, jadi itu kalau kita dari pihak kepolisian, yang jelas setelah kita menerima laporan polisi, kemudian kita menindaklanjuti, kita sudah melakukan sesuai dengan SOP. Gitu. Jadi semua kita lakukan sesuai dengan prosedur. Kita mungkin rekan-rekan sudah lihat dari mulai kita menerima laporan, kemudian kita cek TKP, mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi, kemudian menetapkan seseorang, kemudian menahan. Itu adalah prosedur yang harus kita lakukan dari pihak kepolisian. Kemudian setelahnya ada restoratif justice. Karena apa? Karena memang dari saudara L sudah mencabut dari laporan polisi, kemudian juga dari semuanya sudah melakukan perdamaian, duduk bareng, kemudian disaksikan oleh instansi yang terkait masalah ini. Itu. Ya, restoratif justice adalah mengedepankan restoratif. Jadi jika tindak pidana sudah berujung atau mencapai perdamaian, itu harus kita lakukan. Bu, RJ ini berlaku untuk semua kasus atau apa, Bu? Ya, jadi di sini kita bisa melakukan tindak pidana. Ya, tindak pidana yang jelas jika berujung atau berakhir dengan perdamaian, dengan proses yang jelas dari syarat-syaratnya, dari material, kemudian formal sudah terpenuhi, itu kita bisa RJ atau restoratif justice. Artinya RJ yang didepankan? Iya, didepankan. Jadi yang lain bisa dengan syarat-syarat yang tertentu, ya Bapak Iji. Jadi dengan syarat-syarat yang jelas, yang ada, dengan prosedur yang jelas, yang ada. Itu jadi, harus kita lakukan. Ini kan untuk pembelajaran masyarakat itu, ya? Betul. Kalau terkait dengan draft yang disepakati sendiri, seperti apa ya, Bu, kalau boleh tahu? Ya, jadi itu kesepakatan sudah kedua belah pihak, kemudian diketahui dari keluarga kedua belah pihak, kemudian instansi-instansi yang terkait, itu sudah ditandatangani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.